Berikut adalah hasil semifinal Dutch Junior Internasional 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Hu Zhe'an dari China berhasil mengalahkan pemain Korea, Cho Hyun-woo, dengan skor 21-15 dan 21-12. Sementara itu, Zhang Zijie dari China berhasil mengalahkan pemain Korea, Yoon Ho-seong, dengan skor 21-18 dan 21-15. Di babak final Tunggal Putra, Hu Zhe'an akan melawan rekannya sendiri, Zhang Zijie. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Su Wenjing dari China berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Siti Zulaiha, dengan skor 21-10 dan 22-20. Sementara itu, Sarunrak Fititsan berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand, Anyapat Picit Prichasak, dengan skor 21-13 dan 21-13. Di babak final Tunggal Putri, Su Wenjing akan melawan Sarunrak Fititsan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Hai-sing, Aron Tai, berhasil mengalahkan wakil China, Chen Yongrui, Chen Zehan, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-14. Sementara itu, Hu Keyuan, Lin Xiangyi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Muhammad Faik, Lok Hong Kuan, dengan skor 21-9 dan 21-17. Di babak final ganda putra, Kang Hai-sing, Aron Tai, akan melawan Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Liu Yuan-Yuan, Wang Dao dari China, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki, dengan skor 21-15 dan 21-15. Sementara itu, Chen Fan Sutian, Liu Jiayue dari China, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Napachanok Usanon, Sabrina Sopita Wetler, dengan skor 21-17 dan 21-13. Di babak final ganda putri, Liu Yuan-Yuan, Wang Dao, akan melawan sesama wakil China, Chen Fan Sutian, Liu Jiayue. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Lin Xiangyi, Liu Yuan-Yuan, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Lee Hyeong-woo, Yeon Seo-yeon, dengan skor 21-14 dan 21-11. Sementara itu, pasangan asal Indonesia, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Bernadine Anindya Wardana, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Ataut Sri Piau, Sabrina Sopita Wetler, dengan skor 21-14 dan 21-15. Di babak final ganda campuran, Lin Xiangyi, Liu Yuan-Yuan, akan melawan Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Bernadine Anindya Wardana. Pertandingan final ganda campuran akan berlangsung hari ini, dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.